tone tu adalah karakter utama yang kita perlu ada dalam nyanyian. Sebab daripada situ nyanyian ni kita tak boleh tengok. Kalau kita dengar radio, kita tak boleh tahu macam rupa orang ni macam mana. Betul. Tapi tone tu kita boleh cap. Jadi itu benda tu yang tak boleh diubah. Okay, kita nak cerita tentang Zayan Nasheed Star. Agak-agaknya apa yang akan dinilai oleh juri Zayan Nasheed Star iaitu Dami. Alright, Dami, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tahu macam mana Dami boleh masuk dalam industri hiburan, Dami. Asalnya bukan Nasheed Dami. Saya memang background saya belakang tabir. 89 saya tolong Zalika Mari dalam studio. Lepas tu 92 saya dekat Buti. 96 saya dekat Newfield Studio, sekarang dah jadi studio Ajay, dan dekat situ startnya. Songkunan tu kan dah start Nasheed kan, secara content kan. So saya memang berada dekat situ pada time dan waktu yang tepat lah. Jadi 97 saya start buat kerja-kerja recording. Masa tu album Raihan Maafkan. Di situlah dia orang record kat situ. Bila Farhin tengok saya dekat situ, dia kata, kau buat je lah kerja ni sampai habis ni. So, saya start dari situ lah. Sebelum tu, saya buat kerja-kerja untuk rock, untuk filem kan. Bila tengok Nasheed ni, best pula kan. Bila dah dapat kepercayaan macam tu, maknanya kata, kau buat sampai habis, saya buat sampai habis. Dari kumpulan rock dulu, bukan ya? Dululah, masa zaman tu, dengan rock-rock kapak zaman tu lah kan. Zaman tu, mana ada lagu lain lagi. Di antara grup dua apa je time tu. Grup apa ni? First saya dengan grup sekolah saya lah, East, EAST. Lepas tu baru pergi Barongan. East. Lepas tu Barongan. Seorang dia tanya, siapa idola Dami dalam bidang nyanyian ni? Kalau dekat sini, P. Ramli ya. Almarhum P. Ramli. Tak ada lain lah, sebab dia punya cara nyanyian, dia punya feeling, dia punya phrase nyanyi tu betul lah. Sedap. Macam bakat nyanyian kan, dari siapa Dami? Family ada, ayah, mak? Almarhum ayah saya. Sebab saya masa kecil, saya bukan didedahkan dengan muzik. Saya didedahkan dengan seni, tapi bukan muzik. Saya didedahkan dengan Quran. Bapak saya ni dia guru agama. Guru agama dekat kampung. So satu kampung tu akan belajar dengan bapak saya. Maghrib tu selama beberapa tahun sebelum bapak saya diangkat jadi imam dan ketua kampung. 2 tahun, 3 tahun saya ingat saya, masa tu umur saya 5 tahun, saya duduk dekat peha bapak saya. Saya akan dengar setiap maghrib sampai isyak tu, selama 2-3 tahun tu, Quran. Okay. Jadi benda tu dia masuk, dia immune. Dia ada lagu ni, taranum dan sebagainya. Taranum. Belajar secara tak langsung. So kita nak tahu sebenarnya ciri-ciri apa yang Dami tengok seseorang tu boleh jadi seorang penyanyi. Nak nilai kan? Nilai. Pertama sekali dah tentu dia punya tone lah. Tone ni sebenarnya dia ibarat macam kita punya wajah. Wajah. Macam muka kita, macam saya tengok muka Anas, saya dah kenal lah Anas muka macam mana. Mawi macam ni, ada karakter-karakter dia tau. So maknanya dalam tone tu adalah karakter utama yang kita perlu ada dalam nyanyian. Sebab daripada situ nyanyian ni kita tak boleh tengok. Kalau kita dengar radio, kita tak boleh tahu macam rupa orang ni macam mana. Tapi tone tu kita boleh cap. Jadi itu benda tu yang tak boleh diubah. Untuk dapatkan tone tu pula, dia ada disiplin dia yang perlu dibuat untuk hasilkan benda tu. Sebab nak hasilkan tone ni, dia ambil masa bertahun-tahun untuk dia mold macam jadi besi tau. Acuan dia macam tu. Tiga perkara ni, benda ni untuk dapatkan tone yang bagus. Pertama sekali dia punya breathing dia. Yang kedua ni dia punya tone placement dia. Yang ketiga dia punya word placement. Tiga benda ni dapat buat, that's it. You akan duduk kat tempat di mana you duduk. You jangan risau. Saya pun tak dapat tone saya sekarang kalau saya tak ada latihan macam dulu tau. Kita kena cari guru. So guru akan tahu, kabunya tone sebenarnya akan sampai ke sini. Dia akan tahu benda tu. Dia tak matang. Dia sampai satu ketika dia akan jadi matang. Dan lepas tu carry on lah. Dah matang tu carry on lah tone tu. Ada suara yang, ada lagu kadang-kadang yang kita perlukan vibrato tau. Ada yang macam yang tak perlu vibrato. Yang terlampau banyak sangat dia akan jadi lagu Cina. Betul. Kan dah tak sedap. Tak sedap. Ada yang tak perlu pun kan? Ada tu pun dia rasa best lah lagu ni.
best lah suara dia. Sebab dia punya benda tu, benda ni macam berkenaan dengan frekuensi penerima dan orang yang memberi. So bila dia ngam frekuensi tu, okey lah, dia akan jadi sedap lah. Dami, apa pesanan untuk finally Zayan Nasheed Star ni nak melalui fasa cabaran ni? Pertama, pertama sekali latihan lah. Latihan eh? Wonderful. Ah, latihan. Dia kok mana pun practice, practice make perfect. That's it. Yep. Tak ada benda lain. Apa-apa kerja pun practice, practice, practice. Yang keempat, yang keempat barulah orang kata nasib. Yang kelima yang barulah. Tu, yang satu, dua, tiga, practice. Practice. Yang keempat nasib, yang kelima, yang kelima barulah orang akan suka kat kita. Itulah yang rasa saya lah. Bila orang suka kat kita, that's it lah. Dia kalau tak tak ada suara sedap, jangan nyanyi. Senang dia kena kerja, dia kena, dia kena buat kerja lain. Dia buat menulis lagu ke, menulis lirik ke, kalau nak duduk dalam industri. Kalau dia tak ada nyanyi, nanti dia akan malukan diri dia sendiri. Kesian. Betul, betul, betul. Tapi tapi ramai je sebenarnya yang datang uji bakat. Dia, dia dia rasa dia boleh nyanyi, tapi dia sebenarnya tak boleh. Sebab tu saya kata tadi, kena cari guru balik. Bila cikgu tu yang beritahu, kamu kamu sebenarnya kena buat ni. Kamu yang tepat sebenarnya ni. Bukannya ini, bukannya ni. Dia kadang, dia, kita ni macam orang buta tau, Mawi, Anas, dalam dunia ni. Dia perlu ada pembimbing, dia akan beritahu kat kita, ikut kau ikut jalan ni. Tapi syaratnya kena guru betul lah. Kan? Betul-betul. Kita tak nampak tau sebenarnya. Saya dulu pun saya tak nampak. Saya boleh buat apa, saya tak boleh buat apa. Sampailah bertahun-tahun, baru cikgu saya cakap, kamu sebenarnya kena buat ini. La ilaha illallah. Kenapa cikgu tak beritahu saya dulu? Senang, biar kamu belajar, kamu langgarlah dinding apa semua. Nyangar besok dulu. Kamu dah tahu, kamu dah tahu tu sakit, kamu tak buat dah. Okey, okey. Alright. Betul, betul, so, betul. Itulah betul, pesanan betul daripada juri pertama kita, Mawi, Dakmi. Ya. Yeah. Untuk peserta finalist Zayan Nasheed Star nanti. So, apa pun, Dakmi, terima kasih banyak, Dakmi, atas pesanan tu. Sama-sama, sama-sama. Alhamdulillah, okay, terima kasih banyak. Baik-baik, sama-sama. Jaga diri baik sama juga, alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.